Bang, buatkan tutorial cacemin install cacemina terbaru di Termuk. Bang, oke, di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install cacemina di Termuk ya. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan, jangan download Termuk di Play Store ya, karena itu saya udah coba beberapa kali tetap terjadi kegagalan, guys. Oke, yang pertama kalian klik link di komentar pertama video ini. Nanti muncul tampilannya gini, kalian download dulu. Nah, ini download Termuk APK ya. Karena jika download di Play Store itu versi yang terbaru ya, jadi gagal ya. Nggak tahu kenapa saya coba installnya itu gagal. Nah, ini saya Termuk yang udah saya sediakan ya, link di kolom komentar. Nah, ini Termuknya. Jika kalian udah install, perhatikan ya, klik info di pengaturan aplikasi. Nah, di sini perizinannya kalian izinkan yang ini ya, yang file ya, atau izinkan semuanya ya. Jika sudah, kalian cukup copy-copykan ya script-script yang udah saya sediakan, guys. Ntar saya paste di sini. Oke. Nah, ini lagi tahap update ya, atau penginstalan Pip Johnson apa itulah. Oke, kita tunggu ya. Harap subscribe ya, guys, karena nanti itu install cacemina di Termuk itu akan berbeda-beda ya, seselang terbarunya ya. Pasti ada yang terbaru, nanti ada cara yang terbaru ya, dan scriptnya juga terbaru ya. Oke, kita tunggu. Usahakan internet kalian itu stabil ya. Kalau terjadi kegagalan, kalian coba ulangi ya, karena itu ada kemungkinan dari internet ya. Oke, kita tunggu. Ini saya videonya tanpa dipotong-potong ya, jadi real, enggak percepat, enggak diedit, enggak ada apa-apain ya. Kalian channel video. Enggak sih apa. Oke, masih nunggu ya, guys. Oke, lagi tahap ekstrak ya. Ekstrak file yang udah kita download, kita masih tunggu ya. Oke, jika sudah, kalian copykan yang mana ya? Yang ini. Copy.
Bentar. Dari sini copy sampai yang ini ya. Salin. Ntar lagi. Oke, jika sudah kita ke tahap konfigurasi wallet ya. Oh bukan ya ini. Ini ininya ya. Kalian bisa yang ARCH ya, kalian jika punya apa itu namanya? Aduh susah dijelasin ya, udah ini gak perlu di ini ya, gak perlu diedit karena pakai pakai ini juga udah jalan ya. Kita langsung aja ke apa itu namanya ya, lupa. Langsung aja ya kita build. Yang itu yang nano config konfigure apa itu, nggak bisa bahasa Inggris cok. Nah no konfigure titik SI itu kalian bisa skip ya, karena udah yang pakai apa itu server itu juga udah jalan ya. Langsung aja ke tahap build. Oke tunggu. Oke, jika sudah kita lanjut ke ini nih, masuk ke wallet setting ya, login setting ya. Yang nano configure ini yang ketiga ini kalian bisa skip dan bisa kalian isi itu servernya ya. Kalian mau pilih server yang mana, kalian cukup cari di Google banyak. Kalau saya ini yang bawaan aja ya. Langsung aja kita ke konfigurasi. Nah, di sini saya akan menggunakan Lookpool ya. Yang enggak kepake kita beri tanda di pipor, kasih angka 1 biar enggak menggunakan pipor ya. Nah ini pakai Lookpool aja, kasih tanda 0 dan di NA ini saya pakai AP. AP 39 pakai pot ini aja, jika enggak jalan nanti ganti aja potnya. Oke kita ini ya, di sini kita hapus ini wallet ya, beri spasi biar mudah nanti mengkopikan apa itu walletnya. Nah ini pakai wallet yang kalian punya ya, jangan ikuti wallet yang ini tanda titik kasih 100 ya untuk tipisnya. Oke, yang ini trade, ini jenis CPU ya atau core yang akan kalian pakai. Saya akan pakai 8 core ya. Langsung aja CTRL X lalu Y lalu enter. Oke, jika sudah kita lanjut ke menjalankannya ya. Paste.
Okay, kita tunggu ya. Ini udah berjalan ya. Udah berjalan miningnya ya. Oke, kita tunggu ya. 1 menit atau 2 menit biar masuk ke poolnya ya, bisa jadi nggak langsung terbaca ya. Jadi harus nunggu beberapa menit biar terbaca di poolnya. Oke, kita coba lihat di log pool. Jaringannya agak lag. Belum ya, belum masuk. Nanti juga akan muncul di sini ya, di poolnya angka 100 sesuai yang kalian isi di sini ya. Oke, mungkin sekian ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.